Presiden Joko Widodo memberi instruksi agar proses evakuasi gempa Cianjur memprioritaskan korban yang tertimbun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau lokasi terdampak gempa di Cugenang Cianjur pada Selasa 22 November 2022. Kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, saya perintahkan agar itu didahulukan evakuasinya, penyelamatan didahulukan. Presiden Jokowi juga menyampaikan bela sungkawa atas nama pribadi dan pemerintah kepada korban gempa bumi Cianjur. Jokowi telah mengkoordinasi Menko PMK Muhajir Effendi, BNPB, Basarnas, dan Kementerian PUPR untuk membantu menangani gempa, terutama pembukaan akses jalan. Presiden berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang rumahnya rusak terdampak gempa. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau rumah sakit, daerah terdampak bencana, dan posko pengungsian.